Assalamualaikum Barusan. Selamat tahun baru 2022. Iya, malam hari ini pemirsa Merah Putih Peristiwa tampil beda. Iya pastinya, tapi kami tetap akan menyajikan beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral, hingga gosip artis terupdate. Yes, semua ragam berita itu terkait dengan kemajuan digital yang kian pesat belakangan ini. Dan pastinya ada kejutan nih di tengah-tengah acara, penasaran kan? Betul. Langsung aja yuk kita buka acara kita dalam Merah Putih Peristiwa. Iya, pemirsa, berita pertama dari Merah Putih Peristiwa kita awali dengan berita mengenaskan mengenai seorang wanita belia yang tercebur ke sungai karena mengantuk saat mengendarai motor. Ya, dari rekaman CCTV terlihat wanita naas itu secara tiba-tiba masuk ke dalam kali. Ya, kalau kita lihat videonya saat kejadian, suasana lalu lintas tidak terlalu ramai. Iya, baik, dan tentunya pemirsa mari kita lihat langsung peristiwanya berikut ini. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik pengendara motor masuk ke dalam kali yang berada di Jalan Baru Underpass Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam video yang beredar viral di media sosial itu, terlihat pengendara secara tiba-tiba tercebur ke dalam kali saat tengah melaju di lajur paling kiri. Warga dan pengendara lainnya yang melihat secara spontan langsung membantu mengevakuasi korban yang diketahui seorang wanita. Pengendara wanita itu kemudian dibawa ke rumah salah satu warga untuk membersihkan badannya dari lumpur. Ngantuk, dia pulang kerja kecapean. Kelelahan mungkin, Bu, ya? Iya. Akibat kejadian, wanita belia yang mengalami luka-luka ringan pada kakinya langsung dijemput keluarganya. Demikian laporan Kurnia Dwi Hapsari dari Bekasi, Jawa Barat.